Selain beberapa bantuan sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan juga turut memberikan bantuan stimulan berupa material bangunan guna memperbaiki beberapa rumah yang terdampak bencana. Salah satunya bencana longsor yang terdapat di RT 20 Kelurahan Sebengkok pada Kamis 5 Agustus lalu. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tarakan Kajat Prasetyo menjelaskan, jika saat ini pihaknya sudah menyerahkan bantuan ke pihak kelurahan yang nantinya akan disalurkan bagi korban bencana. Selain itu, ia juga berpesan jika masyarakat Kota Tarakan terutama di kawasan perbukitan lebih waspada ketika curah hujan cukup tinggi, pasalnya ditakutkan adanya longsor di wilayah tersebut. Bahkan pihak BPBD juga meminta agar masyarakat yang hendak mendirikan bangunan di wilayah perbukitan dan lereng gunung agar tetap melaporkan diri ke pihak kelurahan untuk mudah diawasi. Paket keluarga juga itu nanti kita serahkan ke kelurahan semua. Kemudian kita juga masukkan ini di dalam bantuan stimulan. Ya. Bantuan stimulan berupa apa? Bantuan stimulan berapa bangunan, bangunan yang bisa diambil di toko tersebut. Kalau untuk kayak santunan gitu ada juga? Santunan kami untuk tunai kami tidak bisa menyediakan. Mudah-mudahan dari Basnas bisa menyediakan. Mudah-mudahan. Kalau untuk yang tadi yang bantuan beras itu berarti bantuan yang cepatnya darurat itu Pak ya? Iya. Tuy Muhammad melaporkan.